Hai hai, welcome back to our YouTube channel. Kali ini Stro Sport lagi ada di rumah Nenek Medan, oke. Okay? Jadi kali ini kita mau review makanan yang ada di rumah Nenek Medan, oke. Okay? So, kita mau review makanan, oke. Okay? So, let's see, check it out. Oke, okay? Kali ini kami kedatangan dari si Donat Raja's Kitchen. Nanti kita fotoin ya. Ini dia donat. Oke, ini dia donat. Donat dari Raja's Kitchen. Ada WA-nya. Ada IG-nya juga. 0852-6211-0069. Kemudian IG-nya Raja_S_Kitchen. Oke, jadi Raja's Kitchen. Nanti kita tulis di kolom deskripsi. Description box. Oke, ini dia donat. Kita mau rasain dulu donatnya. Katanya enak, katanya. Mana yang punya? Katanya enak. Oke, okay. Dan yang ngerasain juga katanya enak. Oke, okay, jadi kita mau rasain. Oke. Okay. Ini dia spesial donat spesial untuk nenek dan kita rasain. Karena bacaannya adalah dari foto itu. Belum. Itu dia. Happy Milad. Takut dia tuh. Happy Milad nenek ya. Gitu. Nah, okay. Ini biar difotoin. Oke, okay, kita mau rasain dulu. Yang pertama yang mana, Ces? Mana yang ku pele itu dia. Oh, happy milad. Ininya BTW gini ya. Biru. Oh ya. Merah. Cecenya merah lah. Oke, okay, kita mau rasain ini. Ini dia kayak donat-donat apa ya nih? Donat kentang enggak sih mana? Mana yang punya? Yang punya mana? Oke, okay, ini kita mau rasain yang ini. Kita mau rasain ininya dulu. Oh ya, kita buka. Ini ada bunganya. Kan tapi review makanan. Ininya rasa bubble gum. Hah? Masa sih? Yes. Rasain lah. Mian. Iya. Berarti ini kayak rasa-rasa bubble gum itu. Oh, dia coba selainnya di atasnya itu rasa bubble gum. Nah, nah, nah. Kenapa tadi? Itu kayak gula di gula ya kan? Gula dicairin batu dibentukin gitu. Iya enggak sih? Kepala geter geter. Ya ini kayaknya gula. Bubun kapas. Ya pokoknya dia gula. Yupi-yupi gitu tapi dia keras. Yupi-yupi kok keras? Oke, ini aku mau rasain yang hitam-hitamnya ya. Ini kayak kayak choco chip gitu ya. Ikut di belakangnya, jangan bikin rusak. Kayak ini dia kayak choco chip gitu. Nah apanya? Nanto? Nanto ya, Nek? No. Udah kami bolongin tuh. Ini rasa apa? Eh, ini jatuh. Nyamping. Ya sama aja. Enggak, beda rasanya. Ini kayaknya seperti jadi kita mau rasain tulisannya dulu. Rasanya kayak yang tadi tuh, bunganya. Ini rasa coklat lah, Bambang. Kok cerita Bambang di sini? Nah. Kayak coklat ya. Kayak kita mau rasain rotinya. Tanpa apa-apa. Ups, tuh nek. Kita cubit ya, cubit, cubit, cubit. Gimana? Enak? Kayak donat. Ya memang donat, Cez. Ya udah. Apa coba kayak donat? Kok jujur kayak donat? Nih ya, nih aku rasain nih ya. Ini masuk kena. Masuk tapi udah tadi. Udah? Kan itu yang paling pertama. Aku rasanya kayak ada pisang-pisangnya gitu ya? Enggak. Pengembang itu, rasa pengembang. Kayak rasa donatnya Buya. Ya, gitu. Yeah. Oke, okay, rasa apa? Donatnya Buya. Yang enggak jadi-jadi kita beli. Kita beli di kios ya gitu di sini ya kayak gitu. Kayak kita mau rasain ya. Oh, ini berarti Donken. Donken. Donken atau Donken? Donken lah, kentang bukan kentang. Kita rasain lagi ya. Sama ininya lah. Hmm, sedikit. Ini kopongnya. Kopong. Pas atasnya gitu, pas atasnya nggak ada yang dimakan gitu loh maksudnya. Kayak lo, Ces. Sumpah, ye ye. Gini aja lah, gini ya. Gini cubitannya, pegang.
aku mau rasain yang ini. Sama sama biru-birunya itu, sama tulisannya. Aku ngambilnya kayak mana? Gigit aja. Dia jadi campuran warna manisnya luar biasa dengan kentangnya itu, sama tulisannya, sama hiasannya, sama krimnya kak, sama choco chipnya itu dia apa kayak mana membaur menjadi satu, dan itu juga membuat rasanya itu kayak gimana tuh, enak ya, enak sih. Orang ini mau buat apa lo jadi youtuber dong. Ini enggak di ke review dong. Iya, review makanan semua di keren. Pokoknya enak. Sesuai dengan yang kau bilang, heeh. Ya enggak ada tiket. Kenapa? Udah. Andi jangan banyak-banyak. Iya. Jadi sama aja. Sayangin. Buat sih. Mabuk-mabuk deh. Dia kan dia kan juga bukan. Nana. Dia pertama bu. Bagaimana ini? Sering aja dia jalan-jalan bu. Makanya dia. Nenek. Sekolahnya udah naik. Ya kan dia jalan naik angkot lagi. Ih, bekas giginya siapa ini? Aku. Oke. Kita mau rasain yang kedua. Oke, kita mau yang kedua. Kita mau rasain yang kedua. Ini dia kayak ada. Ada aja atasnya kacang lah. Kacang-kacang mente gitu ya. Aku mau. Aku mau rasain. Kenapa? Gak enak. Kalau lagi kacang? Enggak, kayaknya gak enak. Almond. Kacang. Enggak lah. Kayak Hilbert Queen. No. Betul. Cinca, masa saya? Cinca. Rekam gak itu? Udah 8 menit. Enak. Yang kecil ininya. Nah, kalau yang tadi itu choco chip, kalau yang kecil ini kita enggak tahu ini apa. Kayaknya sama lah. Dalamnya ada kuapernya. Krek gitu. Apa? Krek gitu. Emang kalau lagi makan Magnum keras. Ada kerasnya. Selama ini kita di studio. Nih. Apa? PMK. Keras gitu kan. Perekonomian. Pak, manusia sebenarnya manusia. Oh, ini deh kayak itu deh. Tau enggak? Yam-yam. Nyam-nyam itu tapi dia yang coklat. Belum. Oh iya iya iya. Rasa taruh. Iya, benar aku umru. Rasa yang pernah ada. Terus coba-coba. Dia taruh. Enaknya. Aku bilang bat. Nah. Kayak taruh kan? Memang. Jadi kita mau rasain sama si rotinya ya. Kita mau rasain rotinya dan ini aku aduh gimana nih? Jatuh. Mani. Udah lah, gini aja. Dijual aja. Ini Kak. Sabar Kak. Ya udah hidup lagi. Oke, ayo lanjut. Rasa donatnya masih sama. Dan bedanya itu hanya toppingnya aja. Kalau yang tadi toppingnya itu bubble gum gitu ya kan. Yang warna biru bubble gum, kemudian yang warna ini tadi warna purple. Warna ungu ini dia rasa taro. Oke, okay, so itu aja dari donat. Baru Pak, itu kakak. Oke. Okay, jadi yang ada di Medan bisa order. Nih. Yang ada di Medan bisa order ya. Sabar Kak. Oke, okay, so ini ya. So, thank you for your time. Thank you for your time and then don't forget to like, comment, and subscribe. Okay, so see you bye-bye in our next video, okay? Don't forget to see us. Bye-bye. Soalnya kertas-kertas itu digantikan. Apa dong, Pak? Udah, aku gak dipotong. Udah. Oke, kita mau makan yang kedua.
rakus kita. Terus buat rakus. Kita mau makan yang kedua. Bebas ya. Ya nanti lah. Iya pokoknya ini semua makanan dari nenek yang kita makan. Buat ini nanti video ketiga ya. Poin ya. Video ini. Apa ya nanti deh.